Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman jadular yang masih nongkrongin mantengin channel Eko Sound Prasetyo. Kali ini kita akan ngebahas HP mafia Hong Kong nih, Motorola 3200 GSM. Rilis di tahun 1992 sampai tahun 1994, unit ini sepertinya GSM pertama ya, menggunakan mini SIM card berada di jaringan GSM 900 MHz. Kita coba nyalakan unitnya Motorola 3200 ini. Unit 3200 ini bukan unit original ya, hanya menggunakan casing 3200, isinya menggunakan mesin Motorola yang lain. Seperti halnya Nokia Cityman yang diisi dengan Nokia-Nokia yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Untuk bentuknya 3200, tampilan LCD segala macam bisa lihat di awal-awal video tadi. Unit Motorola 3200 ini tidak mengalami perubahan bentuk, masih di 43x195x67 mm, sangat besar, sangat gambot. Ini tempat minum saya, model begini ini waktu saya masih TK. Bobot originalnya sekitar 1 kg. Karena ini sudah mengalami pergantian isi baterai, bobotnya kira-kira 700 sampai 900 gram. Kita coba pasang ke tasnya ya, ke letter case. Kita harus melepas antena untuk memasukkannya ke dalam covernya. Kita buka, kita coba masukkan, setelah itu baru kita pasang lagi antenanya. Harga unit original 3200 ini berkisar antara 2 sampai 9 juta rupiah untuk unit full set, dan tergantung juga dengan kemulusan, kelengkapan, dan juga kenormalannya. Oke, kita akan nyalakan kembali unit 3200 ini. Jika teman-teman berminat dengan unit-unit seperti ini, mungkin bisa join di komunitas kami, grup Facebook Jadul Bojonegoro dan juga Master Jadul Nusantara, atau bisa langsung ke fanspage Basecamp Jadul Bojonegoro atau ke WA 0812-3330-3858. Langsung aja di call dan pilih di katalog WA-nya. Kita coba tes function ya. Sebelah kiri ini adalah tombol up down ya, yang MR dan juga AC ini. Naik turun untuk tombol menunya yang kiri ada di bagian bawah, dari atas ini ke bagian bawah ini, yang paling kanan ke yang kanan, dan yang menu di tengah coba, nah ini ada di bagian tengahnya. Selebihnya adalah on off biru dan merah, dan juga di profil suara untuk yang di bagian tengahnya. Kita matikan dulu, kita coba cek dalamannya, tempat SIM card-nya. SIM card-nya masih mini SIM. Oke, kita lepas dulu baterainya, kita keluarkan dari tas. Kita lepas antena, lalu kita lepas baterainya. Oke, ini dia penampakan bagian dalamnya. Ini dia mini SIM card-nya, ini adalah konektor baterai, isinya sudah diganti ya. Originalnya 7,2 volt diganti 3,7, dan juga lubang casnya diganti dengan punya Nokia yang kecil. Demikian review singkat dari saya terkait 3200. Like, comment, dan subscribe dari teman-teman sangat membantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Unit ini terbilang sangat mantap ya, sangat layak mengisi lemari koleksi Anda. Oke, mungkin jika ada yang akan di request lagi selain Nokia 3200 ini adalah requestan di komen video sebelumnya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.